nggak tahu tuh peraturannya gimana, aku nggak tahu. Yang penting aku bayar aja. Tapi keberatan nggak, Pak? Ya, pedagang begini ditarikin 150 ya omset kurang sih. Kurang bagus ya, keberatan. Lalu itu udah berapa ini tahun, Pak, diambilin, Pak? Ini jalan 3 tahun ini. Iya, jalan 3 tahun. Ini yang ketiga tahun berarti? Tahun kemarin 100, ini naik. Kalau untuk pedagang berapa nominalnya, Pak? 150. Kalau untuk warga sendiri? Warga sendiri berapa, Pak? 60 ya? Iya. Kalau untuk yang mau ngontrak? Kalau yang ngontrak? 60 sama kan? Ada surat edarannya, Pak? Ada. Boleh lihat, Pak? Mana, Pak? Saya dikabari oleh Pak Kasipum Pemerintahan Kapuk. Saya diperintahkan oleh beliau untuk memanggil para orang-orang yang ada di tanda tangan di surat tersebut. Akhirnya saya panggil beberapa orang yang ada di tanda tangan tersebut. Kemudian kita dikumpulkan di kelurahan, misalnya dicoba dipertemukan sebenarnya apa permasalahannya, kemudian ada sampai dengan timbul nilai sampai sebesar itu kemudian jadi viral. Jujur saya nggak tahu menau, saya benar-benar selaku ketua RW benar tidak tahu menau, dan benar-benar baru tadi pagi saya baru tahu. Dari hasil diskusinya tadi apa pengaruhnya? Dari hasil diskusi yang itu Bu Ari menekankan sebagai pengurus, sebagai ketua RW atau ketua RT adalah sebagai tenaga sosial yang tidak harus meminta kepada siapapun, apalagi namanya untuk pengurusan dia itu tidak boleh menurut Buari. Begitupun dengan Pak Lurah dan Pak Habib, intinya gitu, nggak boleh kita ini pengurus selaku sosial bergerak di bidang sosial tidak boleh sama sekali memungut apapun. Pak, nah, jadi yang mengeluarkan surat edaran itu dari pihak RT atau seperti apa? Itu tadi mengakui bahwa itu sepenuhnya RT yang mengeluarkan. Jadi walaupun di sana ada banyak tanda tangan, sepenuhnya memang Pak RT-nya sendiri yang melakukan itu. Siapa, Pak? Tadi hadir dalam pertemuan? Pak RT-nya hadir. Dan dia berbicara seperti itu, ada bahwa emang kan sempat ditanya juga, ini kenapa bisa begini, itu saya bertanggung jawab, kata beliau gitu. Kalau seharusnya sudah ada yang mengeluh nanti, Pak, terkait hal itu, Pak? Kalau sampai hari ini saya nggak pernah ngedenger ya, mungkin ada, cuma saya kan nggak jauh wilayah kan, mungkin ada yang kalau secara ini saya nggak tahu. Tapi kalau saya jujur, saya baru tahu ini di Twitter itu rame gitu. Saya juga miris juga, ada kebetulan itu ada 16 ya, dan 16 itu sekarang saya gitu. Jadi banyak orang tanya ke saya nggak tahu nau gitu. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.